Halo guys, berjumpa lagi bersama gua si Potter Indra. Kita akan main game Final Fantasy ke-9 nih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mainnya udah sampai di live 3 ya, dan udah farming juga sih sebetulnya. Kemarin tuh gua farming keluar dulu, guys. Udah gue completein dan sekarang kita akan coba untuk loss. Loss aja. Ini guys. Oh, nggak mau dong. Ya ampun. Gak kira. Oh iya, belum gue hidupin suaranya, lupa gua. Langsung auto ya. Wow. Ini gue record jam berapa ini, guys? Lah, pagi banget nih. Jam 3 pagi. Video jam 3 pagi baru aja main nih. Gila. VV trans dong. Wow, Garnet juga semuanya udah trans dan lewatin, tapi gua ya udah sia-sialah. Nasib. Tapi nggak apa-apa, yang penting darahnya itu udah lumayan andel lah, lumayan banyak. Nani? Hah? Milih? Iya. Dead. Dewa kematian dan dia bunuh diri. Astaga. Ini sini nggak bisa, jadi kita lurus. Apa ini? Apa kalian tidak takut ketinggian? Kenapa kau cuman diem? Enggak, aku bersamamu, teman. Oke. Jangan tinggalkan aku di sampingmu ya. Yang jauh-jauh. Kau tahu apapun tentang tempat ini? Enggak. Ini pertama kali aku masuk ke Livatri. Ada apa ini? Dok. Yuk, coba. Oke. Zidane. Aku akan baik-baik aja, tenang. Weh. Dia datang lagi. Itu bekerja. Oke. Di bagian situ, zaman situ belum tahu lah kalau itu lift lah ibaratnya, tapi bentuknya seperti kayak gitu. Yep, semuanya berdiri. Apa itu kok gelap-gelap itu suara apaan sih? Ribuan lah mati ya kan, gue besarin kecil ya. Nah, ini voice nya gue besarin dikit lah guys, jadi ya kayak gini. Dan ini wow, gue suka banget nih auto regen nya si Ico udah hidup. Mungkin gue bakalan kasih ke tengah-tengah. Yup, dengan segi pertarungannya agak lama dikit banget ya untuk pertarungannya ini. Serangannya itu kan kecil-kecil banget nih kalau ngelawan undead. Right. Deal. Nice try. Wah, duitnya. Di. Gua coba lihat dulu. Ini musuhnya kan undead. Head up ability insomnia
High Tech. Auto Region High Tech. Clear Heart. 478. Oke. Okay. 80% stun ini undead. Lalu defend. Oke. Lalu untuk start orderannya kita pindah ke sini. Nah. Di sini mana? Hah? Nah itu ada peti tuh. Enggak mau tuh. Oh. Oke. Okay. Itu tadi enggak bisa kah? Lawan monster-monster ya. Ini pohon. Wow. Gede banget. Tangannya kayak gimana itu? Ini gue auto sih. 91. Kecil banget. 400, oke. Okay. Nice. 2000-an nyawanya. Kemarin udah main dia, udah ngelawan itu satu kali, cuman belum hafal aja. Peridot, dapat peridot. Gak ada pintu kemana saja gitu. Nih dapat nih. Lamia Flood. Remedi. Lamia Fluid itu ini ya. Wow. 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 Dapat senjata lebih keren lagi. Ini high tech-nya udah gue kasih nih. Ini serangannya agak gede. Yuk, pipi. Pipi 200 kan lumayan banget tuh. Wah, 1500 dong. Ini aja dan apalagi undead. Deadman. Deadman. Nice. Level up. Didan. Dengerin suara apa sih? Semuanya begitu menakjubkan. Tempat ini mulai terlihat berbeda. Ini sepertinya akan menuju ke bawah. Merasakan kita seharusnya mencoba untuk ke bawah sini. Hey Zidane, aku menemukan sesuatu di sini. Mungkin itu akan bergerak seperti yang pertama. Aku tak tahu bergerak apa enggak. Apakah kau udah mencobanya untuk ke situ atau stop dia atau udah berdiri situlah. Kita akan coba bareng-bareng. Naik naik. Ketika itu dia akan merasakan cepet banget. Apa nggak pusing coba? Ini beda banget. Ini nggak ada angin, nggak ada apapun, tapi kekuatannya cepet banget. Nggak ada sesuatu yang sangat kenceng, bikin kenceng lah. Tanpa daya angin loh. Ya, aku juga mungkin Mok akan memberitahu sesuatu. Apa yang kau rasakan di dalam Kyubo? Kyubo? Kyubo apa? Really? Kyubo? Oke, okay. Thank you. Kyubo apa? Kyubo apa? Mok mau tahu banyak kekuatan yang ada di sini. Dia sedikit takut
kehidupan di mana mereka melihatnya. Kurasa jika agen Kuja ada di bawah sini. Tapi apa yang antara Kuja dan Lemis? Ada yang datang? Nyandet kan? Ya bener. Gue harus nambahin darah dulu nih. Keburu dead. Ayo. Strike. One hit, dua zidau. Dunia dikalahin sama Zidane sendiri juga bisa, cuman ya itulah, you know that. Miss dong. Right. Yep. Kill Zidane. Nice. Wow, nambah darah. Ada banyak banget monster yang ada di bawah sini. It's me, apa itu? Gargantro seperti monster, tapi jika misi itu kabut, tapi di sini apa ya, guys? Makhluk kah? Aku merasa ada banyak sesuatu yang ada di bagian sini. Pertanyaannya adalah kenapa, Iden? Ada apa, Pipi? Take. Gue bakalan cobain dulu. Ada apa, Bibi? Kau kelihatan kehilangan sesuatu. Oh, Zidane. Aku hanya berpikir tentang kabut ini. Apakah kau ingat apa yang terjadi di Dali? Ya, Black Mage yang membuat ini. Ah, Black Mage. Ya, mereka seperti Vivi. Yui. Maafkan aku, enggak bermaksud. Oke. Kita harus liatin koneksi yang ada di Kuja sama Black Mage, Black Mage tersebut. Lainnya ada di sini, ada musuh. Wah. Ngeri, wow, Dragon. Nih, Ramu nih, Tundara, Kamen, Fenrir. Nih, gue keluarin summon gue, guys. Gue baru aja 4 summon. Buset, 1200 dong. Jackman Bolt. Langsung mampus. Monster gede segitu loh. Wow. Leveling up. Oke, kita udah mulai melihat di bawah. Aku nggak tahu di bawah sana, tapi kita akan segera tahu bersama di sana. Oke, kita udah mengetahui. Datang ke sinilah. Kau tak merasakan sesuatu? Hati-hati, tenang, ada monster yang ada di bawah situ. Mau lihat ada di bawah sini? Apakah kamu lihat sesuatu? Ya, tapi tak lihat. Apakah kau tahu? Kita nggak butuhkan Mok untuk memberitahu kita ada di bawah sini. Kau benar. Aku bisa merasakan. Yui dan Eiko bisa merasakan sesuatu yang ada di bawah sini, guys. Jadi kayak summon ya, atau perwujudan dari Eidolon-nya. Ini gue buat item dulu. Nggak cukup deh. Bau-baunya gitu loh. Apa yang terjadi? Clan mesin. Oh, mesin ya. Itu nggak terlihat normal tree ya. Gitulah. Ini kayak sesuatu yang aneh.
Oh, ada sesuatu dong. Elixir. Hey bro, ntar bro. Apa ini? Brigandin. Brigandin. Oh, ini ability up spirit divine. Oke. Apakah ini bergerak? Hanya imajinasiku saja. Terlalu banyak kuja. Tak ada yang ada di terjadi di sini, Bu. Ataukah mungkin kita harus pergi ke bawah sana ya? Gidan tuh nggak takut sama sekali loh. Gidan, what? Ada apa? Mau berkata sesuatu. Jadi, buruan ke sini, Yui. Yui. Are you okay? Oke okay, kan? Maafkan aku pergi. Hey, buruan, ke mereka. Kita harus ber. Apa kamu bisa berdiri? Oke, okay, let's go. Go 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 go. Ini kayak ada tembok yang bergerak nih. Kau tahu, mereka hidup. Eiko, Vivi. Apa itu? Wow, ini bukanlah kuja, ha? Nampak kau ada suaranya. Kau berkata seperti kuja. Di mana dia? Aku nggak tahu. Apa yang kau lakukan di sini? Kau salah satunya. Itu nggak diproduksi. Dapat memproduksi untuk processing. Di mana discharge? So, continent rock the roots. Tapi kenapa kau harus melakukan itu? Itu kontamin outer continent meat mist to stimulate fighting inside. Ini adalah gelapan. Aku adalah ketuanya. Uja memproduksi tempat yang dia berbeda gunakan. Aku gak akan berbohong. Uja memproduksi banyak senjata seperti diriku sendiri. Weteko Kuja Mage Black Mage dan memberikan sebuah kabut. Jadi seperti yang ada bulunlah aku dan gak ada kabut lagi. Dan kemudian tanpa sebuah senjata kalian bisa mendapatkannya. Jawablah aku, apakah kau akan. Kita disuruh. Aku nggak ingin melakukan ini lebih. Marilah kita pergi, Vivi. Aku tahu itu sangat sulit untukmu, tapi kita harus bisa menghancurkan tikus ini kan. Oke, mari kita selesaikan. Aku akan melihat ribuan tahun lamanya dan inilah tidak sekarang. Itu tidak akan bisa untuk cukup menghentikanku. Mari kita akan coba lakukan. Di sini akhirnya kita mencoba ya. Dan pertarungan pun dimulai. Lizara Tundara mungkin. Wah. Dewas kah? Aduh. Yang bener aja dong. Yang kena Zidane sama Aiko. Wow. Api telah dimulai. Fire Blade. Dibalas dong. Dibales guys. Coba elixir ya. Elixir mana? Elixir ke Zidane. Hidup dulu Zidane. Talk web.
Bisa ultimate mulu dia. Oh my god. Poinik down ke Eiko. Lalu gue keluarin Ramu. Elixir gede banget, guys. Nambahnya darah. Nih, hidup ya. Oke. Gue udah hidup. Oh, Eiko sakitan. Cepet blood. Di potion untuk Eiko. Eiko ngeluarin Fenrir ya, Ponik yang ngeluarin darah. Fire Blade. Aduh, di balas lagi. Bidong. Yo, hidup yuk, Eiko. Wow, serangannya 1100. Lumayan loh. Rp300 nih, udah hidup nih. Heal potion buat Eiko. Ini gue serang. Mustard bomb. Apaan tuh? Ledakan hebat. Oh ini. Oh my god. Langsung heal gitu loh. Rabbit Blam. Ini dia. Dia keluarin si Fenrir-nya ini. Mungkin gue bakalan ngasihin untuk si VP sih. Nih. Mana nih? Fenrir tadi. Fire Blast. Gak ada yang mati kan? Gak ada. Nih. Gue kasih Arbu buat nambahin darah ya. Ngasih apaan tuh tadi? Wira. Tom kesidan. White pura. Pura aja kalau gitu. Kesidan. Yo Eiko, kasih Eiko. 150 ya. Wah ini dia. Tambahan damage. Wah. Black Magic kita ke Blizzara. Wow. Poinik Pinion. Ah, ayo kita harus pergi dari sini. Keluar. Terus dan mulai scan. End screen. Wow. Kabut mulai menghilang nih. Kabut yang terjadi di bagian library ini ya. Akhirnya kita bisa untuk menyelesaikannya, guys. Oh, itu apa sih? Dan terlihat cerah. Wow. Oke, sudah terlihat keren sekarang. Apakah kita harus ya menyelesaikan sebuah kabut-kabut atau menyerang kabut-kabut? Mari kita lihat jika Kuja akan datang. Apakah benar? B. Gidan, apakah kau benar-benar berpikir tentang apa yang aku katakan? Black Mage itu membuat sebuah kabut kan? Ketika aku tahu bagaimana Black Mage lainnya membuat sebuah pertarungan, aku tak ingin itu terjadi apapun lagi. Vivi menangis di sini, dia sedih. Tapi sekarang di sana udah nggak ada Black Mage yang baru lah. Kau pikir mereka sudah membenciku semuanya? Nggak mungkin. Eiko bilang gitu. Dengarkan aku.
Kau seharusnya tidak akan berbohong dengan dirimu sendiri. Setelah apapun yang terjadi, kakakmu tidak ingin melakukan apa yang kamu lakukan itu. Kau sungguh berpikir seperti itu? Kau berpikir mereka akan mengerti? Tentu saja, mereka adalah kakakmu dan itu sudah baiklah. Ada apa, Pipi? Apa ada Mocho? Eiko? Ada apa? Kenapa kau datang sampai ke sini? Gak mungkin. Oke. Kita harus memberitahukannya yang lain. Hey guys, dapatkah kau menunggu di sini untuk kerja? Aku harus kembali ke desaku. Tunggu Eiko, ada apa? Seorang telah mencuri sesuatu dari desaku. Oke. Kita akan pergi denganmu. Terima kasih, tapi bagaimana tentang Kuja? Mandain Sari tidak telah jauh dari sini. Kita bisa menunggu. Oke, misi kita berakhir di sini. Dan kita harus kembali ke desanya Eiko ya. Desanya Eiko lewatnya mana toh? Ah, itu dia. Di sono, guys. Yah, baru aja lawan monster. Wow. Nih, gue kasih piran nih. Nih, udahlah. Fire, 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 fire. Yuk, tewas yuk. Leng. Wah, belum nih. Manis kah? Belum. Oke, kill. Belum nih. Oh, nicely ternyata. Dia belum sempat untuk punish, sudah kalah guys. Nice, 64.000. Kita mulai masuk ke sini, jauh banget sih. Menurut gua jauh loh. Menurut dia enggak. Kan cuma muter gini doang sih. Hihi. Terus lurus. Namun sebelum itu kita tahu sendiri bahwa kita harus mengcure again semuanya, lalu memberikan aether kepada ini. Oke, nggak pandang bulu ya guys. Yang penting dapat. Di sini gua mau lihat untuk settingan gua config, yaitu ETB active white on skip battle of battle camera walk and run gear icon windows color normal classic vibration on. Salah jalan. Ini dia. Itu dia. Masih menunggu dan kita melawan seorang musuh di sini. Wadidaw, kita lihat dulu. A troll ya, troll. Yap, musuh kita troll di sini. Layuin, Yui, serang biasa summon. Nih, gue serang semua aja. Nah, manual. Ini sama Rabbit Flame udah selesai nih, udah kelar. Wow. Ini dia guys. Kok gitu langsung sih? Gak ada apa gitu ya. Nah, udahlah gue auto. Gue bingung nih. Gue kira kan kan gitu nanti perwujudan dari summonnya itu keluar gitu loh. Eh kok taunya kagak. Ya udahlah, gak masalah. Ya udah nge-trans si Vivi. Ya elah. Kepalain aja sih dan udah kelar itu. Nah. Gue sambil ngopi udah bisa itu.
Nice. Di gua banyak banget, guys. Loh. Gua kira apaan, ternyata ada. Di gua ngeliat sesuatu kuning-kuning itu kayak apa gitu loh. Yang bisa berubah si Aiko ya. Tapi Aiko itu kelebihannya apaan? Wah, nggak mateng. Bundara. Bundara. Wah, kritikal nih. Kalah dong kau. Udah kritikal si Garnet-nya. Mantep. Itu kan kayak ada sesuatu tuh. Aku di rumah. Wah, ini pasukan-pasukan udah datang nih. Mau coba memberitahuku tentang sebuah kabar. Apakah baik-baik aja? Oke, tanyakan nantilah. Mau datang. Udah, ayo. Hei, itu. Lebih baik kita mengikuti dia. Ini kan tinggal 3. Ini apa sih? Nggak bisa. Tuh. Oh, ini. Ada apa, Iko? Inti. Salah satu peninggalan generasi menghilang. Kakekku pernah berkata, mereka mengatakan itu seharusnya dijaga karena itu adalah simbol kekuatan atau perwujudan dari dewa yang akan datang. Tapi bagaimana untuk menggantinya? Aku nggak nangis yo, aku udah gede. Bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Itu adalah kesalahanku. Gitu. Nangis ya. Karena aku telah berjanji dan aku membuka life seal. Semuanya itu. Itulah yang terjadi. Itu bukanlah kesalahanmu. Samping itu, kita saat sudah membuka salah satu penjagaan. Kamu ngerti sekarang? Kita harus mencari siapa pelaku yang mencurinya. Mari kita lihat di clue stone bag-nya. Oke. Kita akan coba untuk mencari lah. Aku tidak akan menangis, kau tahu. Setelah semua ini, aku akan berkembang. Kita tahu, Eiko. Tapi jika kau merasakan ingin menangis, menangislah. Aku pergi untuk berdoa tentang kakekku. Aku akan kembali lagi. Jika kau membutuhkannya, kamu bisa menangis juga, Yui. My soldier. Prajurit selalu ada. Ya, terima kasih. Bagaimana tenangmu? Apa yang kau ingin lakukan ketika kamu ingin menangis? Oh, aku sungguh ingin berita. Aku menangis. Hei, bercanda lah. Aku serius. Kamu mendengar deritan suara seperti itu. Sialan. Jidan, aku melihat dia. Dia ada di Fossil Row. Dan juga ada di Eudolon Wall. Sebelum itu, gue harus ambil dulu. Oke, survival fast. Point it down. Ini gimana tuh? Gak bisa tuh, guys. Emang harus nunggu ya? Konyol. Gak bisa.
Dia ada di sana ya. Ada di tempatnya fosil. Apa yang aku harus lakukan? Apa yang harus lakukan? Beritahu kayak orang pikir cait. Oh. Oh, jadi mereka pakai ku memberikanku itu. Pergilah. Oh, berhentilah. Mulai di sini hingga dia ke sini. Aku menemukan treasure Kupo. Berikan ini ke Kupo Exploda Elixir. Beritahu kita akan gimana Mok? Mok capture tuh. Enggak, dia ada di belakangku. Aku memberi untuk menyelamatkan Eiko. Aku punya ide. Itu bagus. Kamu tidak perlu dalam bahaya. Kupo tidak bisa digunakan. Mok selalu ada di cover. Ya, kita akan coba melakukan sesuatu. Helios, berikan. Hold on second. Oke. Exploda. Ini ya. Exploda. Lalu ada lagi kah? Enggak ada. Baik. Hai. Spirit Magic Defense. Runtut. Dahi. Ability up Mada Angel Ray. Gue bakalan pilih yang ini aja sih. Mana sih? Nah ini. Gak apa-apa. Berarti dan semuanya udah. Ability-nya si Jiden tuh udah komplit sih. Oke, Mok. Oke. Mari kita selamatkan dia. Well, hey good sir. Apakah kau sudah selesai dengan Eiko? Sleeping Bell. Sleeping Bell memberikan sihir tidur. Gak bisa, ini adalah pendant. Apa yang terjadi dengan pendant? Kau selalu aku punya itu. Kau sungguh seperti seorang satria sekarang. Kau sudah siap? Pertama, beritahu aku sesuatu. Siapa yang telah mencuri tuan desa ini? Queen Brahne telah royal pendant menemukan jauh lainnya seperti di desa ini. Aku cukup senang aku datang ke tempat di mana yang aku harus tuju ya. Sekarang kalian udah selesai. Hold out. Kau ingin melakukan satu setelah di situ. Untuk gue bunuh. Hey you, Blood Mage, me. Berikan aku pendan. Ingat, apa yang telah aku lakukan? Nah, Bird Life. Oke. Tunggu. Oh. Aku enggak tahu siapa kau, tapi terima kasih. Hah? Dapat kabar ini? Apa ini? Gimana? Manggilku hak? Oke, Jewel your stole. Kenapa kau mencoba melakukannya, Red? Telah berjanji, aku akan menjadi nomor satu bandit di sini. Pernah melihatmu sebelumnya. Dia adalah salah satu yang dicari di
4 Reno. Aku nggak di sini untuk membantu. Aku hanya ingin kita menjadi fair. Apa yang kau katakan? Tinggalkan jewel itu dan pergilah dari sini. Apa? Kita itu partner dalam pekerjaan ini. Aku nggak tahu dengan sumpek. Sekarang pergilah. Atau kau ingin tetap bertarung denganku? Aku akan membuat sebuah bounty untukmu suatu hari nanti. No, bertarung denganmu. Apa yang kau inginkan? Aku telah memberitahumu. Aku di sini bukan untuk membantu. Aku hanya ingin melihat level playing orang lain. Apalah coba. Mari kita lakukan. Oke. Tapi aku menyaksikanmu. Wah, akhirnya si Jade ceritakan bahwa Jaden sama si Red ini bertarung ya. Red Hire. Nah, dia kayak gini, by one nah, akhirnya mereka berdua. 210. Kita lihat. Wih, Nani. You slow. Oke. Yo. You slow. Dapatkah kau memprediksiku ketika aku menghajarmu? Oke. Aku akan pergi. Langsung katanya. Spirit. Belum dia pergi. Wah, gila. 2 kali. Oh, 1053. Oke. Mau kayak gini, mungkin kita harus potion dulu ya. Di potion. Tapi konyol banget loh. Dia di sono, pojokan. Oke, aku akan pergi. Nice. Nice try. Let's do it. Wow, 180. Enggak masalah. Nih, gue serang. Lagi, lu double. Enggak apa-apa. Counter attack. Wah, dying dong. Stellar Green Dragon, Stellar Seagull. Gue langsung ultimate nih. Ultimate. Wey, Stellar Seagull. Bye. Wow, 5000 guys. Wow, lo buat gue trans, gue sekarang lo sekali aja. Duitnya 4000-an lah dan dapat 10. Aku kalah. Cepat bunuhlah aku. Dapatkah aku berdiri? Berikan lagi apa yang telah kau curi. Oke. Eiko, aku mendapatkannya kembali. Sekarang bunuhlah aku. Selesaikan aku. Kau ingin mati dengan buruk. Aku hanya khawatir dengan kehidupanmu. Jadi, apakah kau akan membasmiku? Kau sekarang bisa pergi jika kamu ingin. Aku tidak akan mengikutimu. Haha. Mencoba untuk membuat trik ya dengan lo. Trik? Mencoba membunuhmu, kenapa kau membiarkanku untuk pergi? Pertarungan telah berakhir dan kita masih sama-sama hidup lah. Itu udah cukup kan? Kita dapat kembali apapun yang telah kau curi dari semuanya setelah ini. Dengarkan aku udah kehilangan segalanya. The Sly Angel tidak akan bunuh mereka. Misi berhasil. Ini simpan di tempat yang aman ya. Oke, thank you ya Zidan. Kau akan meninggalkanku setelah apa yang telah terjadi selesai ini. Aku yaudah, yuk. Gitu.
Jadi di sono itu dapatnya 2. Rescue. Oke, sebelum itu kita akan selesai dulu karena udah 45 menit, guys. Di sini kan ada save-savean nih. Lu nggak ada? Kira ada di depan. Oke. Gue karena kemarin farming, gue kirim ke sini lagi aja ya. 14. Nice. Sekarang Zidane sama Garnet menuju ke tempat tinggalnya dan kita kan bertemu di keesokan harinya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kita main game Final Fantasy ke-9. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.